Baiklah, pada tahap pertama kita memulai yaitu memasang pada prosesor ya, di mana prosesor akan terpasang pada soket prosesor. Nah, di sini kita harus memperhatikan sudut-sudut dari prosesor itu sendiri ya, yang akan kita kunci seperti ini. Nah, jadi harus benar-benar pas ya. Kalau tidak pas dia tidak akan bisa cocok. Nah, tampilan kikir seperti ini ya. Nah, berikutnya kita akan memasang heatsink fan, di mana di situ ada 4 sudut ya. Nah, seperti ini proses pemasangannya, harus sesuai dan pas. Kita tekan, nah terus kita putar pada sudut keempat sisi ya, ke kanan sebanyak 90 derajat. Terus kita tekan ke dalam ya, sehingga dia akan ngepres atau pas posisinya. Nah, ini proses pemasangan heatsink fan pada prosesor. Nah, berikutnya kita akan memasang power dari heatsink fan itu sendiri. Posisinya ada di sini ya. Nah, terus rapikan kabel-kabelnya agar mudah pemasangan ya. Berikutnya kita akan memasang RAM ya, di mana RAM ini akan kita pasang pada slot memori ya, atau slot RAM. Nah, di sini kita harus memperhatikan sudut kiri dan kanan pada RAM tersebut ya. Yang akan kita masukkan ya, kita tekan. Nah, untuk yang selesai tadi kita simpan dulu ya, atau kita letakkan pada tempat yang aman. Berikutnya kita memasang yang namanya power supply. Nah, pada power supply ini kita akan memasukkan pada casing PC yang sudah disiapkan, di mana kita harus memasang bautnya ya. Seperti biasa kita menggunakan obeng plus untuk mengencangkan baut tersebut ya. Ada 4 sisi ya yang harus kita lakukan secara bergiliran. Bisa dilihat pada video berikut ini ya. Nah, untuk selanjutnya kita melihat lubang atau posisi yang ada pada motherboard yang akan kita pasang pada casing ya. Nah, sudut-sudutnya harus kita sesuaikan agar posisi lubang pada baut tersebut sesuai dengan yang ada pada motherboard ya. Nah, terus pada panel belakang itu juga harus sesuaikan ya, yang berukuran persegi 4. Nah, jika sudah terpasang seperti ini ya, selanjutnya kita akan memasang baut motherboard itu sendiri ya. Masih sama, kita menggunakan obeng plus untuk mengencangkan ada beberapa sudut pada motherboard ya. Di sini kita menggunakan motherboardnya Asus ya. Terus pada sudut depan akan kita kencangkan ya bautnya, di sebelahnya RAM, terus bagian bawah ada juga ya bagiannya, kita lihat di mana. Nah, di situ ada satu ya, ada lubangnya. Nah, berikutnya kita akan memasang konektor power ya pada power supply ke motherboard. Nah, ini kita pasang posisinya di sini nih. Tinggal kita tekan ya, perlahan sampai kencang pas pada posisinya. Nah, ini proses pemasangannya. Berikutnya kita mencoba memasang yang namanya hard disk. Nah, hard disk itu sendiri kita lihat ada sisi lubangnya ya, yang harus kita paskan pada casing komputer itu sendiri. Nah, kita lihat di situ ada lubangnya kiri dan kanan ya, ada 2. Nah, itu nanti akan kita baut. Tapi kita harus tahu ya, posisi dari hard disk itu sendiri itu jangan sampai terbalik ya. Kalau terbalik nanti proses kerjaan juga beda itu ya. Nah, berikutnya kita akan memasang kabel SATA ya, dari motherboard ke
hard disk ya, kita lihat. Nah, ini yang SATA-nya, yang hard disk sudah terpasang. Berikutnya kita akan memasang pada motherboardnya seperti ini, tinggal ditekan aja sampai dengan pas ya. Nah, kita lihat di situ ada sudut untuk sambungan dari power supply menuju ke hard disk. Nah, ini berfungsi untuk tegangan ya, tegangan listrik masuk kepada hard disk itu sendiri. Nah, kita perhatikan harus terpasang dengan rapi ya dan pas. Nah, berikutnya konektor ya, masih sama ini dari power supply juga ya, akan kita masukkan pada motherboard. Nah, posisinya ada di sebelah heating fan ya. Nah, berikutnya ini pemasangan dari LAN card. Nah, LAN card itu akan kita pasang pada slot PCI ya, yang warna putih seperti ini. Proses pemasangannya kita pastikan posisi slotnya itu pas ya, dengan kita tekan ke dalam. Nah, seperti ini. Nah, itu posisinya kalau dia sudah pas, sudah ini ya. Dan nah, berikutnya kita masuk pada panel. Nah, ini kabel panel yang harus diperhatikan ya, ada beberapa tipe sih, ada HDD ya. HDD itu lampu untuk hard disk, berikutnya ada power SW ya. Ada lagi di sini kita lihat namanya ada reset ya, reset SW. Nah, jadi untuk ukuran kabel itu sendiri sangat kecil ya, yang harus kita benar-benar perhatikan. Ini ada power led ya, untuk lampu powernya. Terus ada audio juga di sini. Nah, ini untuk yang audio ya, panel audio. Nah, kita harus benar-benar memperhatikan panel tersebut yang akan terpasang pada motherboard ya. Jadi memang biasanya tertulis di situ ada keterangannya pada motherboard tersebut, sangat kecil ya. Nah, seperti itu. Jadi kita biasanya membutuhkan penerangan untuk memudah proses pemasangannya. Nah, oke, sama-sama kita simak proses pemasangannya seperti itu ya. Tidak ada kesulitan dalam pemasangan ya, seperti biasa tinggal diposisikan yang pas, tinggal ditekan ya, nanti dia akan menyesuaikan masuk ke pada bagiannya. Nah, kita bisa lihat pada video ini secara sesama ya, proses cara pemasangan panel tersebut seperti ini ya. Ini untuk yang reset kita pasang pada posisinya. Seperti ini ya. Nah, kita harus teliti ya, jangan sampai nanti jika kita salah pemasangan dia tidak berfungsi dengan baik ya, baik itu dari tombol powernya, reset ya, LED-nya, speaker ya, audio maksudnya, dan lain sebagainya. Nah, seperti ini. Jadi biasanya panel itu terletak pada bagian bawah dari motherboard itu sendiri ya, yang akan terhubung pada casing. Nah, berikutnya kita akan menutup casing dari PC yang sudah kita rakit tadi ya, seperti ini. Nah, seperti biasa kita akan melihat sudut belakangnya, karena bagian belakang itu akan kita baut ya. Baiklah, demikian belajar cepat atau belajar singkat cara proses merakit komputer. Nanti buat adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya atau pengen konsul ya bersama, atau ingin praktek secara pribadi ya, bisa langsung ke bagian laboratorium ya, khususnya di bagian lab jaringan. Nanti akan disiapkan PC-nya. Tapi ingat, buat adik-adik semua atau mahasiswa itu diwajibkan mengikuti protokol kesehatan ya di masa pandemi ini ya. Seperti biasa di laboratorium itu mewujudkan produktivitas dan aman COVID-19 ya, di lingkungan laboratorium. Nanti bisa langsung ke bagian lab ya, bertanya-tanya, nanti akan kita siapkan perangkat yang nanti adik-adik bisa belajar di ruangan lab tersebut ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa semuanya.
Mohon maaf jika ada kesalahan dalam proses perakitan atau praktek video ini. Memang sengaja saya buat secara singkat, nanti adik-adik bisa langsung belajar khusus di bagian lab ya. Saya kiri proses pembelajaran video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.